ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله pada pagi ini kita sambung lagi pengajaran berkenaan dengan aqidah wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Pada pagi ini, dah kuliah kita yang lepas, kita telah membicarakan berkenaan dengan satu perkara, iaitu ilmu di dalam syarat syahadah yang telah pun saya sebut. Dan kita telah bahas secara panjang lebar berkenaan dengan syarat-syarat syahadah yang ilmu tu mesti ada, manusia mesti hidup dengan ilmu. Dan saya telah sebut darjat orang yang berilmu, ketinggian orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Telah pun kita sebut secara terang dan jelas. InsyaAllah pada kuliah kita pagi ini, kita akan sebut berkenaan dengan syarat yang kedua, iaitu yakin. Yakin. Dan mungkin akan jadi dua sesi juga yakin ni, kerana saya akan sebut sikit je pagi ni, kerana saya akan bertolak ke Perak nanti, ada urusan. Jadi kuliah subuh pagi ni tak lama sangat lah, lebih kurang sejam setengah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita sebut berkenaan dengan yakin ini, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu berkenaan dengan yakin. Kalau percaya, satu perkara. Kalau yakin, satu perkara. Dalam Quran disebut, yang pertama yu'minun, beriman, yang percaya. Dalam Quran juga sebut yuqinun, iaitu yakin. Yu'minun satu benda, satu lagi yuqinun, yakin. Perkataan yakin ni adalah satu, orang ngaji bahasa Arab dia panggil isim masdar, yang berasal dari yaqanan, yaqanu, yaqina, bermakna jelas dan pasti. Jelas dan pasti, itu yakin. Kalau kita percaya pada satu benda, percaya, keyakinan kita pada satu benda, keyakinan di atas jelasnya benda tu dan pastinya benda tu. Oleh kerana itu, akhirat disebut dengan yuqinun. Alladzina yu'minu bil-ghaib wa yuqimuna as-salah mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minu bima unzila ilayka walladzina yu'minuna bima yu'minu, dia kata bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihim yuqinun. Kerana benda itu benda yang akan berlaku. Benda yang akan berlaku ni
Ada dua perkara, mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Tetapi akhirat ni akan berlaku, disebut dengan yuqinun, jelas dan pasti berlaku. Akhirat ni bukan kata insya-Allah ada akhirat, tak ada insya-Allah. Kalau semua benda-benda lain yang kita nak buat ni atas muka dunia ni, wala takuna lay syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu kata benda hak selepas pada ni. Benda tu pasti berlaku kecuali illa an yasha Allah, kecuali dengan izin Allah, insya-Allah. Saya nak pergi lepas ni insya-Allah. Semua benda yang lepas ni tu insya-Allah. Tapi kiamat akan berlaku lepas ni. Tapi insya-Allah lah berlaku, tak ada insya-Allah. Memang berlaku. Memang berlaku dan kita kena yakin dengan kiamat. Baik. Yakin adalah merupakan tetapan jiwa. Dan dadanya merasa tenteram di atas apa yang dia tahu. Satu benda yang diletakkan dalam hati, yang mana hati kita tersebut akan rasa tenteram dengan keyakinan itu. Dan sememangnya kalau kita yakin dengan sesuatu tanpa keraguan, yakin lawannya was-was, keraguan. Nabi mengajak manusia ke arah keyakinan dengan jelas, terang dan nyata dengan dalil. Dan Nabi menolak sebarang keraguan. Kerana keraguan itu datang daripada syaitan. Lawan kepada yakin adalah ragu, was-was. Itu lawan dia. Yakin pun kita nak sebut, was-was pun kita nak sebut. Boleh faham tak ni? Pagi-pagi ngaji akidah ni, tak ada orang mengaji pagi-pagi akidah ni. Nah, tapi kita mengaji pagi-pagi ni, biar geti dan biar faham. Tadi kita tidur, minda kita ni kosong, lalu pagi-pagi dimasukkan dengan ilmu akidah. Kerana ramai manusia yang berkata la ilaha illallah tapi tak yakin. Tak yakin. Kalau dia yakin, mesti dia terima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam semua kehidupan dia. Dalam semua kehidupan. Kerana keyakinan dia pada perkataan, sebab tu syarat syahadah yang kedua ni, yakin betul-betul di atas apa yang kita sebut dan di atas apa yang kita ucapkan tanpa keraguan. Baik. Dan pengetahuan yang mantap disertai dengan keyakinan yang teguh, maka tumbuhlah daripada keyakinan tersebut benda yang tidak akan jatuh kalau ditolak, kerana yakin menjunam dalam hati. Kita yakin kepada seseorang, kita tanpa keraguan dah dengan dia, kita rasa tenteram hati, tak ada sikit pun ragu. Saya dengan dia tu percaya sungguh, yakin sungguh, tak apa, insyaAllah. Tenang dah hati? Tenang. Tak orang perempuan belakang sana tak? Kalau yakin dengan suami, tenang hati. Tapi kalau duduk ragu-ragu dengan suami, suami aku ni, pergi minum air ke? Kau pergi mengejah orang bujang ni? Nah, pergi minum air kedai tu, dia pula mari pada Thailand tu, kedai tu, janda pula tu, duk ragu-ragu gitu. Duk ragu-ragu. Start motor, start kereta, pergi tengok suami. Oh, dia tengok bola sungguh. Baru yakin. Bermakna, sebarang keyakinan ini akan dirosakkan dengan keraguan oleh syaitan. Orang yang betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala, dia boleh terima apa sahaja yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dia, setelah dia berusaha di atas satu benda. Ya, kerana dia yakin bahawa apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu benda yang betul-betul Allah Ta'ala nak bagi pada dia, dan dia yakin bahawa Allah Ta'ala itu
tidak meletakkan satu perkara kecuali dia berhak untuk fikir benda itu. Dia terima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang, dengan penuh keyakinan. Baik, kita tengok lagi. Lafaz yakin dalam Al-Quran ini ada 28 lafaz yang tersebut dalam 19 surah. Perkataan yakin. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut dengan Al-Muqinin. Kadang-kadang Tuhan sebut dengan Al-Yaqinu. Kadang-kadang dia sebut dengan Al-Yaqini. Kadang-kadang dia sebut Bimustaiqinin. Lepas tu dia sebut Yuqinun. Lepas tu dia sebut Lil-Muqinin. Lepas tu dia sebut Liyastaiqin. Lepas tu Muqinun, Muqinina, Wastaiqanatha Yaqinan, Yaqinin, Yuqinun. Semua makna lain-lain. Arab ni alih baris sikit je makna lain. Kalau orang ngaji bahasa Arab nak tahu perkataan ini, kena ngaji bahasa Arab juga. Cuma saya sebut je, ada 26 tempat perkataan yakin, ada 28 tempat perkataan yakin dalam Al-Quran ini. Baik. Makna yakin dalam Al-Quran, kalau kita tengok, sesuatu yang tidak ada keraguan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ketika orang-orang Yahudi ingin tangkap Nabi Isa, Allah menyerupakan murid Nabi Isa yang khianat menjadi seperti Nabi Isa untuk disalib dan dibunuh oleh mereka. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya sehingga mereka salib orang yang bukan Nabi Isa, yang ternyata ketika menyalib pun ada dalam keraguan. Tidaklah mereka merasa yakin sebagai menceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lam bihi min ilmin illa ittiba'u dhann wa ma qataluhu yaqina suratul nisa ayat 157. Dan kerana mereka ucapkan sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa putra Maryam rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya dan tidak pula bunuhnya, dan ia diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang bersisih faham tentang pembunuhan ini benar-benar berada dalam keraguan, benar-benar berada dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan dengan siapa yang mereka bunuh kecuali mengikut prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa orang yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Golongan Yahudi bertindak, Nasara bertindak membunuh Nabi Isa bukan dalam keadaan yakin pun sebenarnya bahawa itu Isa. Bukanlah keadaan yakin. Bermakna kalau kita tengok di sini, yakin dalam Al-Quran itu suatu yang tidak ada sikit pun keraguan. Apa yang berlaku di atas pembunuhan Nabi Isa ini penuh dengan keraguan. Itu bukan yakin. Menolak fahaman Nasara yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu dibunuh. Allah Ta'ala kata, mu sendiri pun tak yakin bahawa dia itu Isa. Boleh faham ni? Dia pun tak yakin. Dia buat dalam keadaan tidak yakin. Sebagaimana seseorang yang kena faham bahawa apa sahaja tindakan, ibadah ke apa ke dia buatlah keadaan dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benda tu semua adalah benda yang mungkar. Bismillah. Benda yang mungkar. Kita buat satu perkara ni kerana kita yakin dengan satu perkara, sebab tu kita buat. Kita yakin dengan dalil yang diberi.
Kita yakin dengan dalil yang rajah kepada kita, dan kita pun dengar dalil ini daripada Bukhari, mari daripada Muslim dan sebagainya, lalu kita buat. Orang yang buat benda-benda yang tidak ada sumber daripada agama, dia sendiri pun tak yakin benda dia buat tu. Nak yakin macam mana hujah dia? Hujah dia itu tidak meyakinkan dia. Kerana orang nak terima satu benda ni dengan yakin, dengan hujah. Boleh faham ni? Kalau cakap kuat sikit, takut mengantuk. Kena yakin. Nasara tidak ada keyakinan. Siapa yang dia bunuh pun dia pun tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran ini, walakin syubbiha lahum ma lahum min bihi min il. Tidak ada ilmu pun. Illa tiba'uz zan. Kecuali dia ikut hanya sangkaan dia. Sangkaan ini bukan keyakinan. Tidak. Sangkaan ini satu sangkaan saja. Bukan keyakinan. Illa zan. Sangkaan saja. Maka agama ini bukan sangkaan. Agama ini bukan sangkaan. Orang yang duk berhujah, duk buat benda-benda Nabi tak buat ni, dia akan kata, ah, apa salahnya? Tu jawapan dia. Apa salahnya kita buat ni? Takkan tak betul? Itu sangkaan, bukan hujah. Sebab tu kita tak yakin dengan dia. Sebab dia mengeluarkan sangkaan. Dia tidak mengeluarkan hujah. Hujahnya, sebab apa saya buat begini? Sebab Nabi buat begini. Sebab awak ni buat begini. Baru kita yakin. Boleh nampak dah ni? Ha, kalau reti hak ni tak apa lah. Dia tak buat dah benda-benda ah tu. Kalau reti ni. Takkan tak boleh ustaz saya buat gini. Takkan Allah Ta'ala marah. Takkan Tuhan nak masuk neraka. Hak lepas-lepas dia. Tu takkan, takkan. Tu semua zon. Ia bukan keyakinan. Ia az-zon sahaja. Sangkaan sahaja. Nabi sebut berkenaan dengan satu perkara, Nabi tak sebut benda tu kecuali dengan keyakinan, dan sahabat menerima dengan penuh yakin. Oleh kerana itu kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hatib, apabila dia mengirim surat, dia letaklah sanggul perempuan bahawa Nabi akan masuk Mekah begini, begini, begini. Dia bagi surat itu kepada kaum keluarga dia. Saya nak sebutnya keyakinan Sayyidina Ali terhadap apa yang disebutkan Nabi. Dia pergi pada perempuan tu, dia minta surat. Mana surat dia kata? Perempuan tu kata tidak ada. Kamu nak beri surat ataupun kami telanjangkan kamu untuk cari surat di tubuh kamu. Kerana aku begitu yakin dengan perkataan Nabi aku berbanding perkataan kamu. Nabi kata ada-ada lah. Aku yakin dengan perkataan Nabi. Lawah kainmu ke cabut kainmu ke tak kira lagi ni. Sebab aku yakin dengan perintah Nabi aku, dan aku yakin surat tu ada pada kamu. Wanita tu pun, perempuan tu buang sanggul dia, surat duduk di sanggul dia. Nak beritahu keyakinan Sayyidina Ali terhadap apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat begitu yakin. Mereka tidak berganjak walaupun sinci berkenaan dengan yakin ini. Dan orang yang tidak yakin apabila menyebut la ilaha illallah, apabila percaya pada Allah dengan hati tidak yakin, dia panggil munafik. Dia panggil munafik. Nah, kalau munafik ni teruklah. Allahu akbar. Ketika burung hud-hud, masalah satu lagi. Ketika burung hud-hud pergi ke negeri Sabak, cerita zaman Nabi Sulaiman ni, Aral Hud-Huda, dia melihat penduduk yang dipimpin oleh seorang yang bernama Bilqis. Dia perhati tengok mata kepala dia sendiri dengan penuh yakin bahawa benda tu orang situ sembah matahari. Pada peringkat awal Nabi Sulaiman nak rejam lah buku hu-hu ni sebab tidak ikut perintah. Rupa-rupanya dia pergi jadi SB, dia pergi siasat. Famakatha ghaira ba'idin faqala,
أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Sebut perkataan yakin juga. Surah An-Naml ayat 22. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, burung tadi. Lalu dia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Aku pergi tengok negeri itu, aku tahu, aku tengok apa yang aku lihat. Dan aku bawa kepadamu dari negeri Sabak itu satu berita yang penting yang diyakini. Makna aku tengok sendiri dengan mata kepala aku, aku yakin. Jelah terang. Dia guna perkataan yakin sebab dia tengok sungguh-sungguh. Baik, kita balik pada apa kita nak bincang. Kisah ni, mai, ambil. Nabi kita tengok sendiri akhirat. Dengan mata kepala Nabi sendiri ketika Isra' dan Mi'raj. Boleh faham eh? Kita tengok sendiri. Nabi yakin sungguh-sungguh. Nabi beritahu kepada para sahabat. Dan beritahu kepada kita semua, kita kena terima dengan yakin di atas apa yang telah pun dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak lihat sendiri. Seorang kita tengok cukuplah. Dah hak kita tengok ni pula Nabi. Hak ada sifat siddiq, tabligh, amanah dan juga fatanah. Hak ada pada Nabi. Benar Nabi ni. Betul percakapan Nabi, tak pernah bohong. Walaupun Nabi tu Perdana Menteri negara Madinah, tapi dia tak pernah bohong. Walaupun dia Perdana Menteri, Perdana Menteri yang ada pada hari ini, negara mana pun menipu hangi. Bukan Malaysia lah, tempat lain. Nah, janji gitu buat begini, janji gitu buat begini, itu bukan, itu pemimpin politik zaman sekarang. Tuan-tuan jangan ambil politik zaman sekarang, lepas tu tak zaman Nabi dulu, tak sama. Kena ambil zaman Nabi dulu, letak zaman sekarang, baru jadi juru orang ni. Boleh reti tu? Saya tak parti mana-mana tapi nak sebut gitu. Ni kita nak sebut, tuan-tuan, Nabi pergi Isra' Mi'raj, tengok akhirat, tengok syurga, tengok neraka, cukup dengan Nabi seorang tengok. Dan kita, salah satu daripada adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita percaya dan yakin kepada apa yang dia tengok sebab dia tengok sendiri dengan mata kepala dia. Allahu akbar. Kalau orang lain bagi sebut pada kita, kita mungkin tak percaya. Orang lain sebut, oh dia kata depan tu tuan, orang accident depan tu. Kita boleh terima ataupun tak boleh terima, boleh. Tak ada masalah. Betul ke ada? Betul, aku tengok dengan mata kepala sendiri. Betul ni, tengok gambar ni. Oh, tengok gambar, oh, baru yakin. Nabi pergi ke akhirat, nak tunjuk gambar macam mana. Ada kamera masa tu, kalau ada WhatsApp, apa Nabi ambil gambar dah rasanya. Tetapi gambaran syurga dan neraka tu disebutlah Quran. Dengan cara ayat, bukan dengan cara gambar. Tapi gambaran disebut. Surga wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhum, anharum min asalin musaffa, wa anharum min khamratin lisharibin. Dalam surga ni ada sungai arak, ada sungai dibuat daripada susu, ada sungai dibuat daripada madu. Ada apa lagi dalam surga ni? Allahu akbar. Dalam surga ni ada innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Tu semua gambaran syurga yang Allah Taala gambarkan kepada kita. Otak kita nak mai gambar ataupun tidak gambar ni tak tahulah, tapi itu pengkhabaran daripada Allah Taala di atas lisan Nabi SAW. Setelah Nabi pergi sendiri dan Allah nak mai gambar kepada Nabi itu, Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat, Tuhan tahu apa dunia nak berlaku lepas pada ni. Tapi nak tengok keyakinan manusia, aku sebut dengan perkataan, memboleh gambar dengan mata kepala kamu, memboleh gambar dengan otak kamu, mu yakin ataupun tidak. Walaupun benda tu aku tidak mai gambar kepada kamu. Hanya ayat sahaja. Kita yakin sebab tu benda tu mari pada Allah, benda tu mari pada Nabi.
Macam mana awak tak yakin dengan Nabi sebut tiba-tiba awak pergi buat benda yang Nabi tak sebut? Orang buat bid'ah ni sah, dia tak ada keyakinan kepada Nabi SAW. Tak ada yakin. Kalau dia yakin dia tak buat bid'ah tu. Dia tak buat benda Nabi tak buat. Dia akan cari dalil. Dia akan cari dalil untuk beribadah. Dia akan tolak semua dalil. Kalau tidak ada, dia akan tolak semua ibadah yang tidak ada dalil. Sebab dia yakin dengan Nabi. Dia tidak ada keyakinan kepada Muhammad Rasulullah. Itu ada buat bid'ah tu. Allah pagi-pagi makan bid'ah dah. Allahu Akbar. Faham situ sudah lah. Kita kata mana keyakinan awak pada sunnah Nabi. Awak yakin Muhammad Rasulullah? Yakin? Kenapa awak buat benda yang Nabi tak ajar? Kenapa duk puja benda yang Nabi tak suruh puja? Kenapa? Duk puja kepada barang yang Nabi tinggal. Apa dia? Tak tahu barang tu barang Nabi ke duk selipar Nabinya, dengan rambut Nabi, dengan janggut Nabi, dengan peluh Nabi yang saya sebutlah semalam, di Masjid Ghiyas semalam. Awak yakin dia Tuhan Nabi? Eh, kalau tanya dia, dia pun tak yakin. 100% saya boleh sebut dia tak yakin. Betul tak? Dia tak yakin nak buat hujah macam mana? Benda tak yakin. Adakah awak percaya pada benda yang tak yakin? Allahu Akbar. Mana boleh hidup percaya dengan benda tak yakin? Hati tak tenteram lah. Tengok keraguan orang buat bid'ah ni sebenarnya diulakan atur umbang ambing. Diwaswaskan oleh syaitan. Waswas oleh syaitan. Sebab tu duduk kita. Nabi ajar, kalau kita dengan orang mati, kita doa ke dia, kita sedekah niat kepada dia, semuanya benda ni sampai pada si mati. Dia pergi buat hal lain. Dia pergi buat hal Nabi tak ajar pada dia. Betul tak? Hak ni hak Nabi ajar, yakin sampai. Kalau kita doa pada si mati, tak panggil Tok Lebar, makan nasi rumah kita pun sampai pada si mati. Hak Nabi ajar, oh kita tak kena panggil orang lain dulu, kena orang lain baca tahlil, baca ilah hadratin Nabi sekalian, habis semua dengan doa semua, baru makan. Hak ni baru sampai sungguh. Kita kata benda Tuhan Nabi tak buat. Nabi tak suruh baca gitu, baca Nabi suruh berdoa je. Kalau nak panggil makan, rumah panggil makan lepas tu, orang nak makan tu doa pada keluarga. Allahumma asqi man saqana, Allahumma ta'im man ta'amana, ya Allah beri makan pada orang makan pada aku, beri minum pada hak beri minum pada aku. Tu doa orang beri makan, orang belanja makan pada kita. Mari orang mari ajak kita makan nasi di rumah. Kita doa gitu. Nak ajak makan nasi di rumah, ajak makan-makan banyak sikit pun dapat pahala banyak. Nak ajak makan-makan sikit tu pahala sikit sebab dia makan sikit dah. Makan-makan banyak tu puas hati sikit ajak dapat pahala banyak sikit sebab dia makan banyak. Saya makan sikit je, bukan makan banyak. Itu benda Nabi ajar. Dan benda yang Nabi ajar ni garanti dapat pahala dan benda itu sampai kepada Allah Subhanahu Taala. Benda tu Allah Taala catat dan Allah Taala tulis sebagai pahala sebab Nabi ajar. Mana keyakinan orang yang buat benda yang tidak diajar oleh Nabi? Mana keyakinan? Tidak ada keyakinan. Kerana dia bergerak dengan illa zan. Hanya zan, hanya sangkaan sahaja, bukan yakin. Baik. Last sekali nak sebut ni. Ada 5 minit lagi. Tak boleh lama-lama hari ni. Nak makan lagi, nak tolak lagi, nak palit lagi. Mujur tak bawa bini. Baik. Ada juga perkataan yakin dalam Quran membawa makna kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Suratul Hijr ayat 99. Satu lagi, hatta atana al yaqin. Suratul Mudathir ayat 40-47. Baik. Makna dia, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini iaitu ajal. Dan yang kedua, hingga datang kepada kamu, kepada kami kematian. Baik. Ayat di atas disebut yakin dengan makna ajal. Kenapa? Yang pertama sekali,
dalam hati manusia seluruh tamu ke dunia ni, tak kira orang tu beriman ke orang tu kafir, dia percaya bahawa mati tu betul. Betul tak ni? Percaya. Keyakinan dia kepada mati tu tak ada ragu-ragu. Sebab tu Tuhan guna perkataan yakin dalam bab kematian ini. Kerana semua orang boleh terima mati. Dan semua orang yakin kepada mati. Hatta orang tu tak ada agama pun dia yakin dengan mati. Dan tidak ada seorang pun atas muka dunia ni yang kata bahawa saya tak mati. Dan saya ada ubat untuk menghalang daripada kematian. Oh, kalau gitu, mari kita atas kita nak juga ni. Nah, kalau boleh beli, makan sebiji obat dia tu tahan setahun lagi. Ramai, lakulah menego dia. Produk dia yang paling laku sekali. Kalau habis orang lain, Datuk Wida pun kalah. Alis Syukri pun kalah. Hak kaya-kaya, hak kotak-kotak produk. Sebab apa? Dia ada pil untuk sambung nyawa. Tidak ada. Semua orang yakin. Hatta orang tak ada agama pun, kematian yakin. Kenapa manusia tak boleh yakin dengan Allah Ta'ala yang ada? Ya Allah sendiri yang buat mati itu. Ini Allah Ta'ala ingin mengajar kita sebenarnya. Keyakinan kita kepada kematian, gitulah nak digambarkan. Kita kena yakin bahawa adanya Allah, dan kita kena yakin sebagai pengkhabaran daripada Nabi SAW. Sebagaimana yakin mati. Kita tak yakin macam mana mati ni, tuan-tuan. Mati itu duduk ada dalam depan mata kita. Kalau kita kata, hey, tak mati, tak mati lagu mana dia tu manusia macam mu, makan nasi sama macam mu, mati dia tu. Cuma kita tunggu masa untuk mati. Bila-bila tak tahu. Minta lah panjang umur 100 tahun pun mati. Waktu tuan duk minta hari-hari tu, panjang umur, panjang umur, panjang umur tu, semua mati tu. Tak ada lah kata banyak umur, siapa bila-bila dia tak mati. Tak, mati dia. Tak payah dia minta lah banyak-banyak umur, tak payah. Minta supaya umur kita cukup dengan apa yang kita buat. Kalau tak nak ambil kita bila-bila masa, ikut dia lah. Itu dia punya pasal. Rahsia dia. Yang kita pun tak tahu. Dan kita yakin bahawa kita ni mati. Cuma hak kita duk bimbangnya persiapan sebelum pada mati. Ni hak kita bimbang ni. Kalau orang yakin bahawa bertemu dengan Allah Ta'ala, dia buat persiapan di atas keyakinan. Dia menggunakan semua hujah-hujah lah ibadah dia dengan penuh yakin. Yakin mai pada Nabi SAW. Waswah mai pada syaitan. Hujah yang yakin dengan penuh keyakinan ni mai pada Nabi. Waswah mai pada syaitan. Orang dia buat bid'ah, dia buat waswah apa semua tu, mai pada syaitan tu. Nak hidup macam mana dengan sangkaan, tak boleh hidup. Ni hidup dengan keyakinan. Orang yang ada keyakinan diri, pakar-pakar motivasi sebut, ada keyakinan diri ni dia boleh ke depan. Ada keyakinan diri ni dia percaya dengan diri dia, dia boleh maju ke depan. Sebab apa? Sebab ada keyakinan diri. Kalau diri sendiri pun tak yakin, macam mana nak yakin dengan Allah Ta'ala? Baik. Lafaz-lafaz yang lain dalam Al-Quran. Baik, satu perkara lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut alladhina yazunnu, orang-orang yang meyakini. Kalimah yazunnu, sangkaan asalnya, tapi bila dikata yazunnu, sangkaan yang kuat. Kalau zan, sangkaan sahaja. Yazunnu, sangkaan yang penuh dengan bukti dan dalil. Yakin juga maknanya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu mereka yang yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan dan mereka akan kembali kepadanya. Boleh faham ni? Walaupun disebut sebagai zan, tapi disebut yazunnun. Dia bersyaddah. Yazunnu maknanya satu sangkaan yang
yang kuat. Bukan sangkaan macam kita sangka begitu. Tak tahu betul ke tak betul. Tadi Yahudi tak tahu betul tak betul. Yang ni sangkaan yang memang betul. Kerana keyakinan itu ada. Sangkaan itu pun diterjemah dengan yakin. Patu perkataan mulaqu rabbihim. Mulaqu rabbihim yazunnun mulaqu rabbihim. Yakin dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama ada mati ataupun akhirat. Ada juga Allah Taala sebut dengan perkataan alima dengan makna yakin. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu musfiquna biha wa ya'lamu annaha alhaq. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, mereka minta supaya hari itu disegerakan datangnya bagi mereka, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan wa ya'lamuna annaha alhaq, mereka yakin bahawa kiamat itu benar-benar akan terjadi. Ya'lamu di sini terjemah juga dengan yakin. Apabila bercakap berkenaan dengan orang beriman, percaya pada hari akhirat. Dia mengetahui akhirat bermakna dia yakin dengan hari akhirat. Kerana akhirat kena yakin walaupun benda itu akan berlaku. Sebab itulah dalam Al-Quran disebut satu perkataan, ata amrullah fala tasta'jilu. Ata ni maknanya telah datang. Keputusan Allah. Telah macam mana kiamat tak berlaku lagi. Betul tak? Kita nak cakap, kita kata saya telah pergi kemarin. Mana saya pergi dah? Saya baru je pergi. Mana pergi dah? Tapi kiamat ni telah datang. Datang macam mana kiamat tak berlaku lagi? Ha, ini perbahasan panjang. Nak bagi tuan-tuan pening sikit pagi ni. Sebagaimana benda yang telah berlaku tidak boleh diubah, begitulah ketetapan kiamat yang tidak boleh diubah. Sebab tu Tuhan guna perkataan benda yang telah berlaku. Benda yang telah berlaku boleh ubah tak? Tak boleh dah. Kita tak boleh nak kata Allah aku silap nikah dengan mu. Tak boleh. Tak ada silap dah. Benda tu berlaku dah. Sama ada dua je membuat keputusan sendiri. Sama ada mu nak kekal dengan dia ataupun mu nak nikah seorang lagi. Kalau mu tak takut ke dia, kalau mu takut ke dia, dia begitulah contohnya tak? Ha, contohnya begitulah. Tak ada ketetapan gitu dah. Nak undur mana? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Kiamat ni sebagaimana benda lepas yang tidak boleh diubah, maka kiamat begitulah sifatnya. Sifat tidak boleh diubah, memang akan berlaku. Kematian pun begitu. Itu bahasa yang Allah Ta'ala gunakan begitu hebat dalam Al-Quran. Wallahu'alam, insyaAllah kita sambung lagi. Ada banyak lagi ni. Ainul yaqin, tak sebut lagi waktu tu. Annahul yaqin, tak sebut lagi. Banyak lagi perkataan yakin. Hak tiga perkara tu, hak saya sebut. Ilmul yaqin, Ainul yakin, hakul yakin. Tiga, semua tu yakin belaka. Tak habis lagi lah episod ni. Nah, insyaAllah kita sambung pada bulan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.